juga dijodohin nih sama bulan suci ya, bulan suci itu deh. Ya itu kan hak-hak masyarakat ya, netizen mau dijodohin ya, ujung-ujungnya kembali ke L juga, kembali ke diri masing-masing. Ya, tapi ini bunda sendiri yang menjodohkan kamu nih sama sama L. L sama L. Kamu sama L dijodohin. Bulan suci kan? Iya. Tiktokers gitu. Oh, nggak ada tempat cuma bercanda doang sih. Karena kita emang single jadi ya, bunda kayak pingin juga, kayaknya juga pingin cepat-cepat gitu. Kalau yang L dijodohin sama Fuji sendiri sampai di shipper gitu, gimana? Ya, melihatnya? Aku sih nggak apa-apa. Soalnya kan kalau misalkan nggak terjadi ya jangan marah aja. Jangan baper. Kan nggak begitu. Abis tiap bunda jodohin itu kalian biasa ngomong apa sih ke bunda? Ya nggak kakak-kakak aja sih. Ya, oh, gitu-gitu. Bunda itu nggak mereka. Tapi maaf maksudnya gimana sih? Artinya kok bunda jodohin? Sering ngobrol nggak sama? Ah nggak. Kalau bunda sih lebih ke anaknya, anak ke mana? Kalau bunda cuma kesana. Kalau kamu sendiri lagi single apa gimana? Hmm? Lagi single apa gimana? Kebetulan lagi mau release single. Kebetulan. Kalau hubungan gimana? Statusnya belum. 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 Kayaknya tahun ini kamu Ramadan lagi single gak sih? Kemarin kan tahun kemarin ada punya pacar. Kalau sekarang bedanya gimana? Rasa kesepian gak sih? Udah diputus. Iya gimana tuh, udah putus dari pacar, sekarang Ramadan sendirian, gak bareng kekasih lagi, gimana? Lebih fokus ke karir sih, jadi fokusnya ke karir aja. Kalau sama kan suka ngobrol-ngobrol masalah pacaran gak sih? Kalau El kan, ya dulu sebenarnya enggak sih. El tuh orangnya lebih tertutup, ya dia sama Bo, dia lebih nanya-nanya. Mereka kayak apa yang suka minta pandangan atau pandangan dari Al sebagai kakak tertua. Ya apalagi dulu ya, dulu paling sering, apalagi pacaran 6 tahun jadi kan pengalamannya banyak, jadi ya dulu minta tanggapan suka main ledek-ledekan dulu ya sih kan, dulu gitu enggak lah, cuma sekecil gitu pacaran ya. Tapi sore ini Al, mungkin yang sama yang kemarin move on-nya susah gak sih? Gak harus bahas itu. Gak sih? Sudah move on. Oke. Persiapan untuk malam.